Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para teman-teman semua. Jadi seperti janji kemarin, kita akan membongkar bit. Jadi ini kemarin sudah saya bongkar ini ya. Kemarin sudah saya bongkar, punya kendala piston macet. Sekedap saya tata dulu tripodnya. Jadi bit ini kemarin punya kasus kehabisan oli ya, kehabisan oli mesin. Jadi piston ini macet. Tengok, ini sangat parah sekali. Dan si empunya ini, gini ya guys ya, emang bengkel di desainnya emang agak susah. Lain sama yang di kota atau orang-orang yang punya. Jadi piston macet ini disuruh ganti piston tanpa mengganti setang. Ini padahal setangnya ini udah lengket ya, ceket ya. Setangnya ini ceket sama sini, lengket. Jadi kami usahakan gimana caranya nanti bisa setang ini bisa dilepas dari pistonnya yang macet tadi. Jadi untuk kesempatan pagi hari ini kita mau ngasih sedikit pengetahuan. Jadi kita sama-sama belajar ya. Enggak ada yang pandai atau yang apa gitu ya. Mau sedikit pengetahuan saja. Gimana caranya ngelepas pen piston yang macet. Jadi pistonnya ini enggak bisa digerak-gerakkan sama sekali ya. Piston enggak bisa digerakkan sama sekali. Sedangkan ini kalau umumnya ini harus diganti satu set sama setang pistonnya. Dan karena yang punya ini minim dana ya, jadi kita usahakan nanti gimana cara melepas pen piston yang macet tadi. Oke, jadi alat yang perlu dipersiapkan, kita harus baut. Jadi baut ini yang panjang, baut 12-an yang panjang. Kunci L lebih bagus, bisa buat nahan. Yang panjang kira-kira 6 cm. Bagus ya. Dan kayak gini. Terus ini kita gerinda ya guys ya. Jadi ini kepala bautnya ini yang segi 6 ini kita gerinda. Membentuk bundaran kayak gini, membentuk lingkaran kayak gini. Untuk diameternya kita sesuaikan dengan pen, usahakan lebih kecil dari pennya. Oke, jadi kayak gini ya. Ini sebenarnya bagusnya pakai baut kunci L. Jadi enak nanti karena kami nggak punya bautnya, jadi kita pakai baut biasa. Terus ini dikasih kalenan ya untuk menahannya. Pakai obeng min ini nanti ya. Oke, ini tadi masih kurang kecil. Jadi kita gerinda dulu biar agak kecil. Oke, kita sesuaikan untuk diameternya ini lebih kecil daripada pen pistonnya ya. Oke, kira-kira ini sudah cukup ini. Terus alat yang kita perlukan lagi adalah laker bekas. Oke, kita cari dulu laker bekasnya ya. Oke, ini bolt yang tadi. Ini sudah kita modif. Nah, ini tuh untuk percontohan aja ini. Ini bekas setangnya Vario 125. Kan diameter pinnya sama ya. Jadi usahakan ini masuk tanpa hambatan.
Berarti kira-kira udah pas ini ya. Terus ini ada pecahan laker 6302 ini. Bekas laker gearnya Supra ini. Terus ring. Ini ring yang tebal ini ya. Ring 12-an tebal. Terus murnya. Ini murnya. Oke, enggak usah basa-basi, kita langsung praktek aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kita masukkan ke sini ya. Untuk bautnya kita masukkan ke sini. Jangan lupa ya, untuk kancingan pen piston dilepas semua, kanan kiri dilepas semua ya. Ini kita masukkan ke sini. Terus di sini kita kasih laker, bekas laker tadi. Terus kita kasih ring. Nah, kayak gini ya nanti ya. Di ring terus kita kasih murnya. Ini kalau berhasil nanti bisa menghemat berapa ratus ribu ini ya, hampir 400 ribuan 500 ribuan ini ya, untuk penggantian setang sama laker bandunya yang orinya ya. Nah, agak mahal ini ya. Maaf, saya tata dulu tripodnya. Oke, jadi kayak gini. Terus yang sebelah sana tadi kita tahan pakai obeng min. Terus ini kita kencangkan bautnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa semprot dengan pelumas ini ya. Bisa pakai WD. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys. Ini dikit demi sedikit ini sudah terangkat ini ya. Sedikit sudah terangkat. Oke, kita mentok. Kalau sudah mentok, kita harus ganjal lagi ini ya. Nah, ini sudah keluar, sudah sedikit keluar. Terus kita ganjal lagi. Oke, kita carikan ganjalnya dulu. Oke, jadi kita ganjal. Ini pakai laker yang besar. Ini laker yang tadi. Terus kita ring, masukkan ringnya. Terus murnya. Nanti mur emang guys. Terus murnya. Jadi murnya ini usahakan bautnya ini usahakan yang bagus ya ini ya. Usahakan baut yang bagus. Baut yang hitam atau baut stainless. Jadi nanti biar enggak kalah dratnya. Oke, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kencangin terus. Thank you.
Maaf, muter sana muter. Kita tahan dulu. Oke, ini udah kelepas ini ya. Kita kendurin bautnya. Oke, kita lepas bautnya. Akhirnya kelepas. Oke, jadi ini bisa kelepas ya. Tanpa kita pukul-pukul ketok otok, langsung terlepas. Kuncinya adalah baut ini tadi ya. Oke teman-teman ya, kuncinya baut ini tadi. Oke, sedikit tutorial, sedikit pengetahuan dari kami. Semoga ada manfaatnya untuk para teman-teman semua. Semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Baik kawan-kawan, dengan kali ini dengan sedikit tutorial ini semoga bisa membantu semuanya ya. Membantu kawan-kawan semua atau membantu yang punya motor juga biar menghemat dana. Begitu, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Joss.